Sekitar 74 tahun yang lalu pertama kali Jeep yang dibuat. Tersedia dari generasi ke generasi, mulai dari Willys hingga Rubicon. Penggemarnya punya sendiri-sendiri. Saking banyak penggemar, pasti selalu banyak kegiatan yang melibatkan mobil Jeep ini. Seperti sekarang nih, lagi ada acara American Jeep 2018. Serunya seperti apa? Selengkapnya dalam Urban Life. Jadi kayak main jikat gitu. Yang namanya Jambore Jeep seru banget. Ini pasti ada lombanya. Sekarang nih ini habis lomba keseimbangan. Jadi gimana caranya harus seimbang? Kalau kita memang mengendarai Jeep, kita memang harus punya skill khusus ya. Khusus itu terutama kan ini penggerak roda 4x4. 4x4 ya, kita harus bisa presisi setirnya bagaimana, posisi ban seperti apa, penggunaan gigi yang tepat seperti apa. Kesulitannya kita menjaga keseimbangan, Mbak. Sama para pecinta American Jeep, banyak banget pengalaman yang aku dapat. Salah satunya rasa persaudaraan yang kental. Tapi ya, kalau kita berbicara tentang Jeep, memang biasanya banyak digunakan untuk off-road atau di alam liar. Tapi di era modern banyak juga kok yang menggunakan Jeep di perkotaan. Kan kece kalau kita pakai Jeep di jalan yang landai. Ada Demira, Erwin Biasama, Mama Tanteman.